Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebagaimana dirancang pada pagi ini, KPDN sangat berterima kasih khususnya kepada yang berbahagia Datuk Wira Amir Maidin dan juga Datuk Jauhar daripada Persatuan Kedai-Kedai India Muslim Malaysia, Encik Tuan Suresh daripada Persatuan Kedai-Kedai India Malaysia dan juga Tuan Encik Mamat tadi daripada Persatuan Tom Yam Malaysia, yang mereka telah begitu prihatin dan begitu peka dengan cadangan daripada pihak KPDN untuk kita menjayakan apa yang kita namakan menu rahmah. Dan saya agak terkejut. Pada awalnya saya hanya mengharapkan menu rahmah ini adalah suatu hidangan untuk makan tengah hari ataupun makan malam yang terdiri daripada sepinggan nasi, ayam atau ikan dengan sayur, yang kami KPDN merasakan itulah di antara sumbangan kecil kita kepada golongan yang memerlukan untuk perut mereka diisi dengan makanan. Apa yang saya mengejutkan, mereka ini lebih kreatif daripada apa yang kita sangkakan. Bukan hanya nasi, tetapi ada pula nasi ayam, nasi paprik, ada pula mi goreng, kuetiau, rojak, roti john, shawarma. Kemudian ada pula menu-menu yang dijual tidak lebih daripada RM5. Ini sudah barang pasti kita lihat daripada mungkin seawal pukul 9 pagi sehingga lewat tengah malam, yang disambung oleh persatuan-persatuan Tom Yam. Maknanya perut rakyat yang memerlukan makanan ini akan dapat diisi dengan menu rahmah ini. Ini adalah merupakan sumbangan kecil yang kerdil daripada pihak KPDN yang setakat ini kita cuba untuk menyantuni golongan yang menghadapi isu kos sara hidup. Dan insyaAllah selepas pada ini akan menyusul pelancaran bakul rahmah. Benda bakul ini akan sampai ke setiap rumah golongan miskin tegar, insyaAllah without fail setiap bulan. Kemudian akan menyusul pakej harga barang rahmah. Ada 12 barang asas yang boleh dibeli di bawah harga yang ditetapkan. Dan tunggu pula ada kafe rahmah yang insyaAllah kita akan buat di bermula di Universiti Tempatan di Kuala Lumpur, di mana juga menyediakan makan tengah hari percuma dan sarapan pagi dan makan malam yang ada diskaun hingga ke 50%. Jadi ini usaha kecil KPDN untuk kita menyantuni sama ada golongan miskin tegar, mereka yang berpendapatan rendah, dan tidak lupa kepada siswa-siswa kita di yang belajar di universiti yang mungkin datang daripada kalangan ibu bapa yang kurang berkemampuan. Jadi dalam inisiatif ramah ini, insyaAllah akan dapat kita selesaikan paling lewat akhir bulan 3. Semua inisiatif ramah yang terdiri daripada bakul, pakej, menu dan juga kafe ini akan dapat kita selesaikan insyaAllah. Pelaksanaan menu ramah ni, pelanggan bila masuk restoran ataupun kedai tu kena beritahu menu ramah tu macam mana? Ya, mereka boleh sebut mereka inginkan menu ramah. Dan pihak KPDN dengan kerjasama semua kedai-kedai tadi, kedai restoran Mamak, restoran India, Tom Yam, kita akan letakkan satu pelekat dengan adanya simbol menu ramah ini, di mana bila mereka nampak menu itu, mereka boleh pergi dan mendapatkan makanan.
Dan ini juga kita akan war-warkan. Saya minta rakan-rakan media sosial, influencer ya, yang berpengaruh supaya dapat juga menyebarluaskan menu ramah ini supaya rakyat insya-Allah di mana saja di seluruh negara yang ada menu ramah ini mereka boleh menikmati hidangan ini. Berapa ribu premis? Kedai mamak ada 12,000 kedai di seluruh negara. Kesatuan India saya rasa ada lebih kurang 800. Tom Yam di sekitar Kuala Lumpur ada lebih kurang 500. Dan Maidin. Semua Maidin. Di seluruh negara ini akan juga dapat menyediakan menu ini. Jadi dicampurkan hampir 2,000 lah. 12,000 sampai hampir 15,000 lah. Saya akan cuba hampir 15,000 premis. Ini tidak masuk lagi engagement saya dengan juga pengusaha-pengusaha gerai dan restoran kaum Tionghoa. Yang sama juga, RM5. Kita tawarkan, kita cadangkan RM5 sebab itu harga yang kita anggap paling munasabah bila kita mengkaji tentang harga bahan mentah. Dan saya pun faham dengan peniaga ini juga mereka sacrifice dengan harga yang ada. Sebab itu saya ucap terima kasih di atas semua pelayar-pelayar sini yang sudi. Dan bagi orang Islam dan orang bukan Islam, saya percaya kita ada Tuhan yang bila kita menolong orang susah ini, Tuhan akan tolong balik dengan banyak lagi pertolongan untuk berjaya dalam hidup ini. Setakat ini saya laporkan kepada Kabinet, kepada Yang Berhormat Menteri, setakat ini usaha KPDN adalah untuk memastikan kerajaan tidak berbelanja. Kita mengajak rakyat bersama untuk berbelanja, menyantuni golongan miskin tegar ini. Jadi so far saya tidak minta apa-apa lagi daripada pihak kerajaan. Tetapi untuk mencapai statistik golongan miskin tegar negara kita ini ada lebih kurang 127,000. Jadi kalau dengan inisiatif ini, sekiranya kerajaan ingin membantu KPDN, maka ada special budget yang boleh diberikan. Tetapi kita cuba dulu dengan zero budget daripada kerajaan. Ini selagi mana players ini bersedia untuk memberikan perkhidmatan mereka, ini bukan one off, ini hari-hari. Jadi sebab itu saya berjumpa dengan persatuan. Jadi persatuan ni mereka ada tanggungjawab ya. Sebelum mereka beri keputusan, mereka telah membuat keputusan di peringkat mereka. Jadi menu ni hari-hari, bukan one off. Datuk Sri, basic menu biasanya yang kami lihat tadi, minimum harga untuk sediakan seperti mana yang disediakan dalam menu ramah lebih kurang RM8. Jadi ada perbezaan RM3 di situ. Jadi di situ RM3 sumbangan peniaga. Sumbangan peniaga. Mereka willing to help. Mereka bersedia mengecilkan sedikit margin keuntungan mereka. Jadi saya lihat mereka tidak kompromi tentang portion. Dan mereka pun, apa yang mengembirakan saya adalah bila persatuan ini bersetuju, mereka tidak treat, mereka tidak anggap golongan RM5 ini golongan yang makan simple-simple begitu, tidak. Mereka tak kompromi tentang apa konten. Menu ayam kerat 8, bukan dipotong 16. Masih satu portion yang saya lihat tadi, masya-Allah, begitu mengembirakan pelanggan mereka dapat harga RM5 itu. Ada pengurangan cukai itu untuk itu insentif itu saya akan bawa dalam kabinet. Contohnya gerai-gerai, contohnya di sekitar KL yang Bapak Menteri pun dah sebut. Di BKL mesti menyantuni mereka, gerai yang bersih, harga-harga nanti sewa akan kita bincang. Pada mereka-mereka yang memang menjayakan menu ramah ini, kita akan facilitate mereka dengan apa juga kemampuan. Contohnya,
persatuan kedai-kedai restoran ini, mungkin mereka menghadapi masalah pekerja. Jadi kerajaan akan tolong mereka untuk beri mereka pekerja, mereka boleh terus memberikan servis yang baik dalam bidang makanan ini. Menu ramah ni konsepnya adalah untuk miskin tegas, itu fokusnya. Okay. So bila dapat macam ni, maknanya mungkin ada yang aku bukan kepada menu ramah saja, walaupun contohnya golongan M40, tapi sebab macam mana konsep itu untuk tidak untuk peniaga tidak orang kata, you know, menu tu saja ketumpu, walaupun you dari M40, E20 contohnya, sebab contohnya begitu, sebab tidak dikawal atau bagaimana konsep agar tidak membebankan peniaga. Saya tak fikir dalam apa mereka memilih menu ramah ini ada yang mengambil kesempatan, sebab mereka ada choice dan mereka ada pilihan. Kalau mereka rasa tengah bulan 15 hari bulan kurang dah duit dalam poket, mereka boleh pilih menu ramah. Kalau mereka dalam keadaan biasa, M40 yang biasa, saya rasa mereka pun ada selera untuk memilih makan yang lain. Ada menu yang mereka boleh pilih. Tetapi hasrat KPDN, jangan ada, kalau boleh, golongan yang miskin tegar itu tertinggal dari segi mengisi perut mereka. Dan saya tidak fikir ada golongan yang sanggup ambil kesempatan di atas menu ramah ini. Jadi kalau bahan mentah masih tinggi, jadi macam mana nak kawal supaya menu ramah ini dapat? Statistik yang terbaru saya harus bincang dulu dengan Kementerian Pertanian. Dan itu masalah di peringkat bekalan. Dato' Sri, apa perbezaan menu ramah dengan menu satu Malaysia yang sebab lama-kelamaan peniaga dia tak boleh buat sebab tak boleh sustain? Mereka boleh beritahu kita. Persatuan, kita ada persatuan. Kalau mereka sanggup, mereka boleh terus. Tetapi saya juga pernah meniaga restoran satu waktu dahulu. Margin itu masih ada. Tetapi mereka kompromi tentang kebajikan. Itu saja. Kita akan perhatikan dan kita akan sentiasa mendengar daripada persatuan. Jadi kita boleh nanti berbincang daripada masa ke semasa. So far, kita minta RM5 itu doable. Mereka boleh laksanakan. Tak ada had. Selagi mereka berniaga, mereka boleh teruskan menjual. Ya. Dato' Amir pernah buat satu Malaysia ni. Saya rasa dia macam tu. The main thing is kita memerlukan, orang kata, someone to lead. So, I think menteri kita dah buat the leadership untuk kita. Ni biasanya bukan tak boleh buat. Masalah kita ni selalu kita kata tak boleh lah, mahal. Tapi bila kita pun, bila saya pun dengar RM5 kata boleh buat ke tak. So saya pergi balik juga, kira balik ayam harga berapa, potong 8 jadi kos berapa, sambal berapa, packing lagi berapa. Dan yelah, taklah untung banyak sangat. Tapi kita tak rugi. So bila kita tak rugi, maknanya the plan can go on for a longer period. So untuk Maidin lah kita janji kurang-kurangnya untuk 3 bulan. Kita tak tahu global ekonomi macam mana, kita tak tahu macam mana, but at least untuk My Day kita janji kurang-kurangnya 3 bulan. Harap-harap kita boleh pandang. Okay. Itu nombor satu. Yang kedua, because I think it's a good initiative. My Day daripada pihak My Day. Saya belum bagi tahu YB lagi ni. Untuk bagi pihak My Day ni, hari ni kita nak sumbang 5,000 makanan okay, kepada B40 dan student-student. Dan kita akan laksanakan untuk bulan ni. Bakul makanan. Makanan ni lah yang menu ramah ni. Menu ramah ni RM5,000 kita akan anggihkan kepada maybe to UITM ke B40, which we normally work with JKM lah. Dia akan bagi tahu mana-mana keperluan, itu yang kita nak buat. So I think it's a good initiative. Jangan saya rasa, I think restoran-restoran yang semua ni kan, cuma ke bekerjasama. Okay, end of the day, it's also marketing for us. Itu marketing. Kalau orang lain tak buat, kita buat, orang akan datang. Macam kat Maidin kan, dia kata, RM5 makan. Dia mari beli makan RM5. Lepas tu nak beli barang pun, nak pergi sekolah, pergi barang kat atas, nak raya nanti, nak beli barang raya, nak puasa nanti. So it's like cross subsidy lah untuk kita. Dan untuk saya, tolong jangan suruh kerajaan bagi subsidi. Tak payah subsidi. There's so many things the government can do. The last thing we want is subsidy. I think kita kena sekarang, rakyat Malaysia dan restoran atau peniaga,
kena berusaha untuk berdiri atas kaki kita sendiri. So the development fund, the money whatever come to the government can be used for development. Bukan untuk saya. Dato' Ali, sebagai pengusaha restoran, macam mana you buat menjayakan program ni? Pengusaha restoran. Sebenarnya apa yang apa Dato' Wira sebut tadi, perumpamannya lah, apa ada soalan tadi, adakah kerajaan akan memberi subsidi? Rasanya janggal sangatlah. Setiap sebenarnya sekali, apa yang boleh kami sumbang kepada kerajaan? Dalam konteks itu kita kena ambil kira. Kalau saya boleh berjanji kata semuanya akan ambil bahagian, saya tak perlu nak salah satu. Maknanya kita tahu we are committed for that. Ya? Lagi satu tempoh, it's not one off. Bukan kata minggu ni saja atau dalam seminggu, tiga hari, empat hari, kita akan teruskan selagi kita termampu. Dan seperti mana Dato' Sri Maklum, Dato' Wira Maklum tadi, portion wise kita dah lihat menu tadi ya, sampai dumpling pun dah dapat RM5. Ini peranan kita untuk apa mendapat reda Allah SWT membuat kebajikan dalam perniagaan. Sebab bukan semua menu kita bagi dengan RM5, kita perlu faham. Kalau ada rutinan kita tak jual RM5. Set dia umpamanya ada, kita percaya apa di Semamak ada Western. Kalau macam di Maiden tadi saya nampak bukan yang Datuk Seri Maklum saja segala bendanya. Sizzling pun ada. Sizzling pun ada, dumpling ada. Rojak segala bendanya ada. Datuk ni kami terpanggil lah. Ya, kita boleh teruskan insyaAllah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Kita pergi nak makanan, thank you. Kita pergi nak makanan, tengok. Baik, dalam akhirnya sidang yang telah sebutkan tadi, maka Jadi jemputan sedang berada di sebelah kiri saya ataupun di sebelah kanan bagi Datuk Tuan Tuan Puan hadir sekalian. Itulah sesi fotografi. Sampak masuk. Untuk sosial media jangan lupa tag lokasi dari sini dan jangan lupa tag menghasilkan kandungan digital di media sosial rasmi. Pokokan tinggi itu tak terbang ya. Ada buah lagi ya. Buah besar. Tupai ada.